Hari ini saya diajak berkunjung ke biara Suster Fransiskan. Jadi ini biaranya, itu kapel nih. Ini masih biaranya. Besar, dulunya ratusan tapi sekarang tinggal 20-an. Sebelahnya itu, sebelah gedung ini, biara ini, sudah bukan biara lagi, sudah jadi apartemen. Jadi setengah biara, setengah apartemen. Masuk ke dalam. Sampai ke belakang itu. Sekarang saya ada di kapel, di altar kapelnya para suster. Bagus sekali kapel ini. Saya begitu kaget, ternyata Suster Frederick, eh? Ya. Ya, ini Suster Frederick. Jadi tadinya itu sudah sempat omong-omong, tapi saya belum tahu kalau beliau ini adalah suster. Setelah tadi diberitahu oleh Jacqueline. Suster Frederick ya. Beritahu oleh Jacqueline bahwa Frederick ini suster, saya kaget karena tidak berpakaian suster ya. Suster. Ya, Fruker Bell, eh? You know, need me, eh? So, hoe oud ben je, zuster? Ja, wat schrik je? 83. 83, jadi 83 tahun. Nog jong, zuster, nog jong. Ja. Masih muda, saya bilang. Ja, precies. Ja, dankjewel, eh, zuster. Oh, wat leuk. Ja. Ach, was je toch? Ja. Jadi, sorry. Saya tadi tidak tahu, padahal beliau ini zuster. Dit is het Bitcoin. Ja, Bitcore. Oké. 4 keer per dag. Jadi untuk 4 keer per dag. 4 keer per dag. Jadi 4 kali di tempat ini mereka berdoa. Jadi ini. Berhadap-hadapan untuk brevier. Nu niet meer hoor. Aduh, saya. Ya, saya masuk ke kamar makannya suster. Oh, ini saya. Ini kamar makannya suster. Alleen maar deze. Andere kant niet. Dat is huiskamer. Huiskamer. Hier kunnen we 's middags eten, 's morgens, 's middags en 's avonds. Eten, boterhammen. Vanmiddag warm eten. En dan is dat de huiskamer. En dan drinken we koffie. Koffie. En ontspanning, activiteiten. Ah, oké. Jadi ini kamar makan mereka. Susu tidak banyak lagi. Ja, zo rollen we het een niet ander. Ada salibnya. Ini bagian dari belakang dari biara ini. Tapi di tempat itu yang gedung ini nih, sudah bukan suster lagi yang tinggal. Tuh besar sekali. Sampai di sana itu juga masih punya suster ini. Ini gang dari biaranya suster. Keren ya. Tadi saya tanya, tapi saya bilang suster yang paling muda di sini usianya berapa? Beliau bilang yang paling muda itu 80 tahun. Terus saya bilang, jadi itu suster. Yang paling tua itu umurnya 99. Jadi hampir 100 tahun. Sayangnya ya, apakah saya tertawa, apakah mereka tidak ini dari Indonesia yang mau datang ke sini? Ini juga gang kesananya, biara besar ya. Jadi saya ada di lantai 4 dari biara ini. Dan di lantai 4 ini semua diperuntukkan apartemen. Jadi orang bisa sewa ini biara. Syukur belum dijual tadi setelah saya tanya suster ini apa ini. Halo, Suster Delphine. Ya. Oh, dat is dat. Ik ben Sintus. Oh, welkom. Ja. Ja. Oh, dank u wel. Ja, dan ik. Nee, maar dan toch. Jadi ini tampak dari atas. Ini saya di kamarnya suster, tapi saya tidak bisa rekam tempat tidurnya. Hanya rekam dari atas. Oh, film fisik. Ya. Jadi ini ada di ruangannya suster yang paling atas. Ya, dank u wel, suster. Tot ziens, hè. Bedankt. Eet smakelijk eten. Ja, ini suster. Was een keer terug, zeg. Ik hoop niet dat spruiten aangebrand zijn. Ja, nou, ik heb dank u wel, hè, suster. Ja.
Die nee, kamer zo mooi gepoetst en heeft ze nog niet eens gezien. Ja, zuster Rin tinkelt ze leren die lantje uit. Dag! Fijne dag! Tot ziens, hè! Tot ziens! Tot ziens! Ja, maar dan kunnen we daar maar kopen. Dat vind ik mooi, hè? Ja. Wauw! Echt mooi! Bye, dag, zuster! Dit was vroeger een oude zolder en een droge zolder. Oh, vroeger zolder ze hè? Een zolder met appels en peren en de was. Dat moet fout geweest zijn. Vroeger was ze heel veel zusters. Ja, er was vroeger op die grote boerderijen ook en die grote zolders. Kijk, hier kunnen ze mooi naar de kerk kijken. Ja. Kijk, dat hoort er allemaal bij. Ze daar zien niet bij de grijze. Ja. Grijze parochie moet ik. Daar dat is aan. Hij heeft bij de liet ze dikkit. Bagus juga ya, jadi ya. Mereka bisa menutupi ya. Biaya perawatan rumah ini dengan menyewakan gedung lantai yang keempat ini. Suster, coba didatangkan dari Indonesia ya, biar ini tidak dijual, sekarang belum dijual. Jadi sekarang saya ada di apa kamarnya suster, ini bisa masuk karena saya pastor, jadi bisa masuk ke kamarnya suster. Ini kamarnya, tapi saya mau perlihatkan ini pemandangannya bagus sekali ya lihat. Sekarang kan musim gugur, toh itu masih biara. Bukan? Oh ya masih betul. Ini juga masih bagian dari biara ini. Ini balkon, di balkonnya beliau bagus sekali. Suster baik sekali. Bisa izin saya masuk ke kamar ini. Jadi ini. Kamarnya besar toh, di ruang TV-nya. Jadi begini tipikal kamar dari biarawan orang Belanda di Belanda ini. Oh ya, sorry. Tidurnya suster ini kecil sekali, tapi dia punya kamar ruangan besar. Ini hanya untuk tidur saja, kecil saja. Ya, ruangan yang besar itu yang sebelahnya, ruang TV. Ini segala macam, bisa makan juga di sini. Tapi tempat untuk tidurnya sendiri itu kecil sekali. Di sana itu mungkin. Hah? Tapi di sana ada tempat tidur lagi. Oh, ada dua tempat tidurnya. Ini yang agak besar. Ya itu mungkin untuk tamu, Mrs. Sterling, de Zeklin. Mungkin toilet atau niemand zo mobiel zou zijn. Ja, dat is ideaal. Ja, dankjewel, zuster. Geweldig, hè. Wat een mooie kamer, hè. Ja, en alles dat zou ik ook terug willen. Maar hadden wij vroeger ook niet, hoor. Vroeger was het vroeger, ja. Vroeger was heel klein, hè. Dulunya kecil, ja. Dulunya ini kamarnya para suster. Dulunya, sekarang sudah tidak dipakai lagi. Ya, lumayan besar. Ini kelihatan kecil, tapi lumayan besar ya. Ini kamarnya suster dulu. Tapi sekarang tidak ada lagi suster. Kosong ini. Tapi bersih sekali ya. Jadi di belakang saya ini, oh, kekuburan dulu. Ini taman dari tengahnya para suster. Duh, sayang sekali ini kalau nantinya dijual ya. Sekarang mungkin belum. Mereka punya pemakaman khusus. Is het bij onder kerkhof begraven? Ja. Oh, van de zusters. Oh, het is een mooie kerkhof, hè? Jadi ini ya kuburannya para suster di sini. Nih, luas juga ini. Seperti satu lapangan bola kaki saja ini. Dengan bunga-bunganya ini, bagus sekali pohon. Ditata dengan rapi. Besar sekali biara ini, sayang sekali nanti kalau saya bayangkan kalau dijual ya sisa-sisa kuburan ini saja. Saya mau tunjukkan, Bu, ini sih ada salib. Bagus ya. Ada jalan salibnya juga. Di situ ada salib. Luas ya. Nama-nama para suster ditulis di dinding situ. Ya, itu biaranya kelihatan dari sana. Oh, echt mooi, hè? Geweldig. Ja, bij die namen staan nog twee ja. Tantes van mijn vader. Die ook oh, ja? Ja. Oh, jadi tantenya dari Jacqueline juga ada yang kubur di sini.
Dua orang. Maar ja, die waren geboren in 1890 of zo. Oh, lang jaar geleden. Ja. Zo de die tantes. Uitgeskerlig. Ik vraag me af of ik er hier uit kan. Sampai ke sana itu. Warnanya itu macam seminari tinggi kami di Malang. Ya, ya, saya ingat lagi. Yang genting itu. Betul. Pohon-pohon mulai berbunga bagus. Itu di belakang. Bagus sekali. Saya tertarik itu apa ke kapel. Ini tamannya luas sekali para suster ini. Ya, suster itu ada yang kerja. Bukan ada, tapi mereka kerja ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena kalau mengharapkan pelayanan, melayani siapa sekali? Orang Belanda sudah mau beragama lagi. Walaupun tidak semua sih. Ya, terima kasih banyak yang sudah setia menonton. Ini pintu keluarnya. Oh. Dirk van Suster. Ja. Oh, heel groot, hè? Nee, maar hier, daar mag eigenlijk niemand in. Het is niet de bedoeling dat daar zomaar iedereen binnenloopt. Kijk, eigen terrein. Niet voor alles, hè? Nee, want de kerkhof eigenlijk... Alleen, meer, alleen hier, maar bijzonder bezoeken. Hier mag eigenlijk iedereen wandelen. Kita ke sana. Ini bagus sekali, betah sekali saya kalau di sini nanti ya. Lihat itu warna-warnanya ke sana itu. Kita jalan ke sana lah. Sudah pamit tadi, ternyata belum selesai. Ini saya tunjukkan pohon-pohon ini. Ini ibu suster ini. Di kantor van suster. Ya, oh, luas sekali nih. Ini kalau dijual men, sayang sekali. Coba ditawari. Ayo luas sekali ini ya. Semoga ada kabar baik dari Roh Kudus ini. Mau beragama banyak lagi orang-orang Belanda ini. Jacqueline, die kant ook. Die kant ja, ook. Ja, dit is allemaal nog het terrein van de zusters. Luas sekali, jadi bagian ini juga. Dan kun je hier. Oh. Ja, dus allemaal hoort allemaal bij hun tuin, maar ja, nou is hij niet zo mooi omdat het. Kliling-kliling dulu kita ya. Kadang-kadang Jacqueline omongnya terlalu cepat, jadi saya agak kesulitan untuk memahami. Ini sudah agak gerimis-gerimis. Oh, di sini ada ayam, jadi saudaranya dari Jacqueline tuh kerja di sini. Ik vertel dat jouw broer hier werken. Die doet dit, de kippen. Ja. Dat doet mijn broer. Jadi saya bilang, saya jelaskan kalau saudaramu bekerja di sini. Bekerja untuk perawat ayam-ayam dari suster. Ya. Tuh lihat kan ada kandang ayam. Yang capeknya tanganku ini. Ganti tangan. heel groot. Besar sekali ayamnya itu. Bagus sekali, besar, luas sekali ini ya. Sampai ke sana-sana itu. Ya, dit doet inderdaad mijn broer, ya. Daar ook vogels, is, ja. Is het vogels? Waar? Daar? Oh, daar. Daar is niet kippen, toch? Een pauw. Pauw? Oh, apa sudah namanya tadi? Ik denk een pauw, maar ik zie... Even denken. Kijken, want er lopen ook ooit nog apa namanya sudah? Yang bulunya bagus itu loh. Merak. eindelijk. Oh ya, hier hebben we een pauw. Merak, pauw. Ini dia. Ja. Burung merak. Ini dia toh. Geweldig, hè? Mooi. Mooi merak. Nou, doe eens zo. Ya. Eigen terrein. Ya, Jacqueline lagi jelaskan kalau di sini ada satu suster yang tinggal di sini karena dia punya hobi juga untuk taman-taman, mungkin untuk pelihara binatang. Jadi dia tinggal di sini juga. Betah dia ya tinggal sendiri di sini. Ya. Kijk, die is veel mooier. Mooi, hè?
Di sana itu juga banyak sekali burung merak yang bercampur dengan ayam. Lihat. Lihat, ini bagus sekali. Maar mijn broer die is vast ook aan zijn ogen geopereerd. Voor staar. Kunnen daar achterdoor? Dat weet ik niet. Dat mag. Ja. Die heeft toen even niet voor de kippen gezorgd. Vanwege in de hok de stof. Bisa juga bikin video deh. Bagus sekali warna pohon-pohon ini ya. Kalau biara di sini betah nih. Pemandangannya bagus. Ini di Orscott. Saya mau bikin foto tadi rekam lagi gara-gara pohon bagus ini ya. Tunggulah kesemati dulu.